Apa kabar? Ketemu dengan Mama Sarah dan Lila. Siang hari ini kita akan membaca sebuah buku berjudul Hus 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 dari penerbit Naura Kids dan ditulis oleh Iza Anissa dan Aprilia Muktirina. Di sini Lila bisa melihat ada gambar apa nih? Gambar badak. Udah pernah nonton? Udah pernah lihat wujudnya badak belum? Belum. Ini yang cewek. Ini yang cowok. Kita lihat yuk gimana cerita Hus-Hus ini. Nah, ini ada badak pakai baju hijau. Namanya Sero. Siapa namanya? Sero. Matahari panas menyengat. Ini dia. Mataharinya pakai kacamata karena silau panas gitu kan. Kan dia jadi matahari. Oh iya ya. Dia kena sinarnya sendiri. Berendam di lumpur pastilah nikmat. Tetapi tidak bagi Sero. Biur nih. Ih, kotor. Kata Sero. Ayo masuk ke kubangan lumpur, Sero. Tuh. Kata ibunya Sero. Ibunya ini. Tidak mau, Bu. Nanti tubuhku kotor dan bau. Sero berusaha mendinginkan tubuhnya. Memakai kipas. Masih panas, katanya. Bersembunyi di semak. Masih panas. Nah, ini baru sejuk. Tetapi ada yang mendekat. Apa yang mendekat? Wush, ada yang mendekat ini. Kita lihat. Satu serangga hinggap di hidung. Serangga apaan? Serangga itu binatang kecil, biasanya bersayap ya, terbang-terbang. Hus, hus. Pergi. Wong, wong. Coba dibaca bisa? Dua serangga. Hinggap di kepala. Hus, 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 pergi. Tiga serangga hinggap di telinga. Sero kesal. Ia menggoyangkan kepala. Menggoyangkan kepala tuh gimana? Oke, ini ya diputar-putar ya kepalanya. Serangga hinggap tidak peduli apa jumlahnya lebih banyak lagi. Coba dihitung, banyak nggak? Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sampai menutupi kepalanya Sero. Sampai matanya. Mukanya penuh lebah. Wah. Hus-hus, pergi. Itu Seronya lari ketakutan dikejar sama lebahnya. Ini ayam temannya Sero. Pergi. Tuh. Aduh. Sero harus bagaimana? Gimana ya enaknya biar nggak dikejar lebah lagi? Kemana ya enaknya? Sero lihat ada sungai. Mencebur? Tidak. Mencebur? Tidak. Mencebur? Tidak. Mencebur? Tidak ya enaknya. Enaknya gimana deh? Mencebur aja. Mencebur aja tapi nanti kotor.
Gimana dong? Kan nanti gak kepanasan. Tapi nanti gak kepanasan ya? Kita buka lagi. Akhirnya Sero menceburkan diri ke dalam sumur? Sungai. Biur. Tuh. Ini jadi ada ayahnya di sini. Sero masuk ke dalam sungai bareng sama ayah sama ibunya. Wah. Ini dia badaknya. Berkubung? Kok berkubung? Apa bacanya ini? Berkubang. Ternyata asik. Tidak panas dan tidak ada serangga. Wah, ternyata enak juga ya berkubang di dalam sungai. Nah, ini dia nih, badak itu bentuknya kayak gini. Sero ini adalah seekor badak. Pada saat cuaca panas, badak senang berendam di dalam lumpur. Gimana nih? Suka sama ceritanya? Suka. Gimana teman-teman? Suka juga sama cerita ini? Sampai ketemu lagi ya di buku favorit Mama Sarah dan Lila selanjutnya.